Hai, Atta Halilintar. Welcome to the jungle, kembali lagi ke kota, the city of Megapolitan Jakarta. Padek kadedei seperti pernah ke sini tapi pernah bawa aha guys. Atta Halilintar. Semangat banget tetap optimis. Jemaah di babarengan gitu kieu. Pokoknya mah ikan hiu makan bancet teh. Cuekin aja. Halo guys. Sehat, alhamdulillah. Bapa. Tuh ahanya tadi mah dia pernah semua dia mah diberek atau kumang aha mah. Ayeuna sweater-sweaterna berat gaul pokoknya bisa arek mareli sweater naon di dia di konter Kang Aha. Dia pokoknya mah teu gaul maneh lamun can beli sweater buatan Kang Aha Atta Halilintar di dia Aha Gadget. Jalan Ciputat Raya nomor 89B. Di dia nya di konter Bang Aha. Wawancara dulu atau sebentar. Bulan-bulan ini apakah sudah corona kan sudah agak menurun nih? Bagaimana konternya rame? Alhamdulillah. Siap. Yang penting kita berjalan terus ya. Maju terus pantang mundur. Benar. Insyaallah doa Made akan selalu ada di Aha. Amin. Atta Halilintar, doa Made untuk Aha, untuk semuanya bangsa Indonesia. Semoga badai pasti cepat berlalu. Nyanyi. Badai pasti berlalu. Oke, bos. Mudah-mudahan corona cepat pergi dari tanah Ibu Pertiwi. Mudah-mudahan anak muda terus berkreasi, pantang menjelah, gali potensi jeung Mang Ade. Oke, coy. Siap. Yeah. Assalamualaikum. Kali ini kita akan naik ke lantai 2, lantai 3 dan aha Atta Halilintar. Tong salah nyebut deui. Tong salah. Aha. Atta Halilintar lain di amok deui ai. Ya, tah dia Mang Ade biasa bari ngarokok nungguan bebas. Iya. Geus jometer dia. Pantona geus buka, kabar mah hese dibuka pantona asli tah. Drama adu penalti dia mah. Ayeuna mah pantona geus jometer, dia aya pantolan, kabar mah eueuh, kabar mah. Pantona kabar kumaha? Digulakan. Ayeuna mah pantona geus buka lewat jendela lama deh lewat dia tah. Ya gua tuh ruko tapi keluar lewat jendela. Pantona kabar rusak tuh nya ayeuna geus alus. Hayang balat mah ari ka mana? Bad saha? Mang Asep teh. Asep Tomcat. Tah, Asep Tomcat. Bias standby di luhur di lantai 3. Pake ditelepon deh ku Mang Atta. Mang Ade syutingna di bumi Kang Atta. Tuturkan Mang Ade langsung ya. Siap. Oh, nyasar. Kru tiheula Mang Ade nyasar paneuri jeung si bos. Mana mah Mang Ade rek Atten Atta Halilintar. Podcast. Tomcat ke mana? Hah? Siap Tomcat. Siap Tomcat. Tah. What happened? Ya atuh at syuting mah jadi henteu. Yeah. Balik jalannya Mang Ade dibawa ku lalang kuling. Balik jalannya. Bebeb, assalamualaikum Bebeb. Ini pertama kalinya Bebeb C Putri ayah di Bebek. Bebek ada di Ade Londok official pertama kalinya tayang. Please welcome. Share buncis pakai intercom. Please welcome. Bebeb, Devina C Putri, apa kabar Bebeb? Baik. Mak Ade tadi kurang keling kayak itu hadir. Kurang keling. Ini sebalik supir nanya. Oh iya, kepalanya ya. Kamu udah nih main ngalakan wae tuh. Aku udah gak kuat ya, gak sabar pengen ketemu Babang Ganteng. Hei, Babang Ganteng, Atta Halilintar. Assalamualaikum. Yuk, ayo, let's go, guys. Bosan ngeliat yang hurik mulu ya kan? Ayo, guys. Gimana sih, nya? Ayo, Depina. Depina Ciputri. Tri. Kan kamu ditunggu-tunggu, aduh. Ya, kemana aja? Biasalah jalan-jalan dulu. Kamu Mama Ade, pulang-guling tadi. Mana itu nyasar itu? Alhamdulillah tuh. Oh. Bang, itu jalan dalam 10 itu pertama. Lewat sana sedikit lagi, taunya nyasar. Tapi kalau nyasar lebih bagus lagi sih. Kenapa enggak usah datang aja? Jadi kan aku bebas. Kamu suka gitu lah. Jangan gitu atuh.
Jadi begininya, Mak Ade dipertemukan kembali setelah 250 tahun dengan Devina Ceputri. Satu abad. Nah, dipertemukan lagi dengan sang kekasih. Nah. Duhai kekasih. Kira-kira pas ketemu lagi tuh udah berubah gitu. Oh enggak. Begini aja. Mana bisa berubah menjadi Iron Man. Mau ke dalam maksud? Ayo tuh pengen ngeliatnya ganteng. Yes. Sosial media itu daripada pada artis sosial media itu bleguk. Yang jalan mobil itu, eh. Dengarlah aku. sambil nunggu Kang Atta ntar kesini gitu. Ada ya di sini, Beb, sini Beb, please, sambil nunggu Kang Atta kita selanjutnya dalam minum tongkat mana ya Mak Ade. Setelah dari Bandung tadi sempat terpisah oleh tim, terpisah oleh jarak dan waktu, sama si Cinta juga terpisah. Sekarang dipertemukan kembali, betapa senang hati ini. Kan begitu? Betul. Oh, udah minum? Mau minum dong? Minum? Minum jus, minum apa lagi ya? Apa lagi? Ntar lah semuanya, gampang-gampang. Ini nama-nama mobil. Mobil Bang Atta. Mampukah Mak Ade meli Lambo? A. Mampu. C. Sangat mampu. Harus. Aing cerita kira mau nges jadi orang kaya. Tunggu. Head. Bisa nyetir mobil aja gak bisa ya? Kayak diajar hula tuh. Oh iya. Jadi kayak mau bikin konten, iya nyetir mobil atuh kamu teh. Ya. Lupa keceplosan apa-apa ini, bisa aja. Ini tolong di ini, Mak Ade diajarin nyetir mobil atuhnya. Oh iya, pura-pura bisa aja. Siap. Oh udah bisa ceritanya, udah bisa. Oke. Ini didorong aja gini atuh. Oh didorong, iya. Beli gini aja, beli spionnya dulu. Oh siap. Nanti beli bannya. Harus mampu, ini tanya dulu sama yang punya. Udah ini mobil apa namanya? Lambor. Wah, mau tempat duduknya hanya dua, coy. Biar so sweet. Iya. Biar so sweet. Bang Dede ya, sebelum Mbak. Tuh lihat tuh. Sate, assalamualaikum. Mampukah Mak Ade meli setir siga gie? Sangat mampu. Gimana tutupnya? Tutupnya dulu, belajar nutupnya dulu. Jangan mau belajar beli mobil, belajar nutupnya gimana coba? Tutup pintu. Gimana ya? Sinduk sak kayak gua kaget ya. Gimana ya? Gerah, bayar lah. Gak bisa ya? Gue rusak lah, bayar. Yaudah. Semangat atuh, mau ketemu artis Atta Halilintar. Sang putri. Putri Kodok. Putri Pangeran Kodok. Oh iya. Menan Atta Halilintar sebagai dia. Ya, hei. Menan Atta. Sudah seorang seniman atau harus tahu feeling, coy. Keren banget nih Mang Ade, mana tadi dia? Bang Atta guru ngaji. Ini kesayangan kita, guys. Oh, kawan kita, okay. Guys. Keren banget dia, kan? Bang Atta, soalnya ini harus di konten ya. Iya. Bang Atta. Wes, ini mulai serius. Saya nungguin Bang Atta dari pagi loh. Oh, bohong banget orang Pak. Dari sore saya udah di sini. Saya baru berangkat sore. Saya mau ngasih tahu, Bang Atta. Bohong banget orang, aku tadi baru berangkat bentar. Mau ngasih tahu, saya itu sebenarnya sudah haus.
Dari kemarin? Oh iya, dari kemarin. Nginep ya? Mau ngasih tahu mau ke Bang Atta. Bang Atta nih saya punya cewek. Hah? Mau ngasih tahu punya cewek? Punya cewek tuh. Kamu punya cewek iya, sekarang? Punya cewek sekarang, Mak. Siapa? Ikan hiu naik gajah. Cakep! Mau tahu aja. Asik! Nah, please welcome. Lu tercantik saat ini di hati Mak Ade. Devina Aceh Putri. Woy. Saya pacarnya Bang Atta. Beneran ini Mang Ade? Alhamdulillah, berkah, berkah. Aduh. Ikan hiu makan macan. Artinya? Ternyata pacarnya Mang Ade nuhun pisan. Yeah. Ikan hiu makan jaka sembung. Cakep. Pantunannya gak nyambung. Tapi keren deh. Mang Ade tuh. Belum, tos dulu. Tos dulu. Nyetrum langsung. Wes. Aduh, ada halilintarnya dong. Aduh. Tapi keren Mang Ade kok bisa punya cewek. Sini deh. Jadi Mbak Mata. Oh, nemuin Lambo, Lambo. Bukan. Sejak kapan? Lu mau ngomong-ngomong. Gini Bang, kalau kemarin kan Mang Ade itu nggak ngomong ke Bang Atta kan belum. Jakarta juga masih 1 minggu. Sekarang ada sebulan lebih. Jadi boleh dong Mang Ade ada cewek-ceweknya di belakang, di pinggir-pinggir. Katanya kemarin aku bilang Mang Ade kapan mau punya cewek. Ah nanti aja, mau karir dulu, tak tahu bawa cewek. Ini mah hanya bencana tuh Bang. Bencana buat saya maksudnya. Kembali. Bukan kebetulin, Made, kebetulin. Kebetulan. Ya itu maksudnya kebetulan, Made, bertemu dengan si Cinta ini. Si Cinta! Ya, malaikat yang tidak ada sayapnya. Wih, malaikat tidak. Ih, bisa banget gombalnya, jago deh. Asli, asli. Ya udah yuk langsung KUA sekarang. Let's go, guys. Mumpung lagi mau. Bang Atta yang mau modalin ke KUA. Modalin! Mantap, modalin. Si Ma umroh udah modalin. Iya. Terus kawin. Nikah dimodalin, di endorse sama Bang Atta. Bang Ade kan lebih tua dari saya, masa saya modalin. Bang Atta tuh, gak apa-apa. Kalau suasana keren loh Bang Ade, pas habis kemarin waktu podcast bilangnya belum mau punya cewek. Belum mau beli apa-apa, kemarin beritanya udah beli mobil, punya cewek, udah mau nikah, keren deh. Amin, amin. Itu berkah. Bisa begitu. Berkah. Kalau bertemu dadakan. Siapapun yang bertemu dengan Atta Halilintar akan membawa berkah. Amin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Oke, sekarang berarti kita mau ngajak Mang Ade katanya jalan-jalan. Katanya mau diajak, diajak keliling-keliling Mang Ade. Keliling. Mata, ya. Katanya Bang Ade mau, Mang Ade mau naik Lambo tadi kata tim. Oh iya dong. Wow. Mau ikut naik Lambo. Mang Ade bisa nyetir enggak? Katanya mau beli juga, mau beli Lambo. Mau beli. Spionnya dulu. Spionnya dulu tapi. Ternyata Bang Ade mau beli Lambo saya. Wah, boleh Mang Ade. Berapa nih? Bangun berapa? Tawar-tawar nego-nego. Ya. 2003 ada tenang, nanti bayarin ntar. Apa yang bayarin? Mang Ade coba aja dulu nanti abis dilihat, nanti baru tawar. Dicoba di. Ini udah warnanya juga udah ungu. Ini lu melambangkan janda ya? Ya, jomblo. Eh, bukan. Punya pacar. Pas saya udah punya pacar. Oh iya iya iya. Oh, pacar. Salamnya tunangan, buat pacarnya tunangan. Ya. Seseorang pacarnya salam dari Mang Ade. Salam Mang Ade ya, siap. Semoga hubungannya baik-baik saja sampai ke jenjang pernikahan. Amin. 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 Doa Mang Ade yang terbaik untuk Atta, adik Mang Ade mungkin ya. Iya, Atta, semoga semoga Atta ini menjadi pionir anak muda. Minimal ngasih spirit untuk anak muda, ngasih contoh spirit. Minimal mengasih mengedukasi masyarakat Bang Atta ini menjadi sosok yang sangat dicintai oleh kaum milenial. Guys, Atta Halilintar. Adi Londok. Welcome. Welcome to Devina Aceh Putri. Mantap, my girl. Okay. My girl. Asik. Terus lagi. Cobain. Wow, langsung. Coba tos lagi. Biasa aja. Tapi kan diadi. Oh, gitu ya. Iya. Tapi gimana sih perkenalannya kok tiba-tiba dapet? Perkenalan Mang Ade mungkin nanti di podcast aja ya. Oke, iya. Rame di sini, Mang. Bisa diat. Sekarang udah ngerti konten dipotong-potong. Iyalah, nanti. Oke. Untuk tahu kisah selanjutnya nanti kan. Adalah Nok, Devina Aceh Putri sama please welcome, Atta. Oke. Hanya ada di podcast. Jadi kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan nih. Bang, takut enggak Bang kayak ini, Bang? Bisa enggak nyetirnya? Tapi kalau ini cuma berdua aja, aku masih di atas. Kasih tahu dia nyetir mana bisa enggak? Enggak bisa. Lah, belum bisa. Belum bisa nyetir? Enggak bisa. Mobilnya ada, nyetirnya enggak bisa. Oh, kok begitu? Tapi ada supir goblok saya punya. Supir goblok. Iya. Supir goblok mana ya? Supir goblok mana, Dek? Ada supir gobloknya. Ada. Adik. Ini Made kalau kemana-mana pakai supir goblok. Oh, supir goblok. Pir, aduh tetap pecat kamu ya. Udah punya supir sekarang. Bang, nggak bisa nyupir bang. Kan saya tuh Made. Nih, ini supirnya Made. Apa kabar? Namanya Supriyono. Jagain abang gue nih, cuma satu. Cuma satu. Langka ini. Ya.
Maluku, maksudnya langka, gak ada di mana-mana. Yang selucu dan segokil ini. Oke, kita siap-siap berangkat. Siap. Bang Ade udah siap? Bang Ade udah ready atuh. Aku harus ganti baju dulu. Oke, okay, siap. Atau Bang Ade mau ganti baju juga bareng? Enggak. Pakai baju aku. Enggak, gede atuh Bang Ade badannya kan gede sehat. Enggak apa-apa, pakai baju aku, celana aku. Nanti tadi kembaliin lagi bawa ke Bandung langsung, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh, janganlah, jangan. Atau mau beli di mall aja, ntar aku yang belanjain. Nah gitu. Tapi mantap ya. Mantap itu. Berdua dong sama si bebek. Iya. Boleh. Mantap. Pegang omongannya, pegang. Iya. Ini Bang Ata ini kalau ngasih sesuatu itu selalu dengan kenyataannya. Jadi judulnya Made, borong nah, ya. Made, nanti Made dikasih sweater. Benar. Benar. Ngasih umroh ibu saya mau itu Abang Halilintar, Abang Ata Halilintar. Bagus, mantap. Nanti dan dulu. Ada endorse juga. Endorse buat nikahan nanti. Oh iya, pegang omongannya. Bayar KUA kan? Bayar KUA doang. KUA iya, oh, siap. Siap, siap. KUA. Oh, gitu. Catering dikit boleh lah. Boleh, siap. Catering sedikit boleh. Bang Ata, aku pegang omonganmu. Siap? Oke. Okay. Tapi jangan mahal-mahal belanjanya nanti. Eh? Ah, masa Ata lintar kayak gitu? Ya, masih harus kayak ngomongnya kayak bukan Lamborghini. Ngomongnya kayak bukan Atanya. Oh, ya udah. Gitu Mas. Tapi cobain gitu dulu. Ya. Tapi cobain dulu ya. Oke, siap. Ya udah, berarti aku ganti siap. Baju. Kalau okay. Takutnya enggak sopan. Masa okay. Bang Ade udah rapi, aku pakai sendal. Ya, tapi orang kaya sendalnya juga. Sendalnya. Goblok. Iya. Sendal ini sendal apa duren? Duren bukan duren. Paku payung. Paku payung. Aduh, mantap. Oke, siap. Tunggu sini. Ayo kita siap. Ya, siap. Lu punya kayak bangetnya lagi prepare dulu. Ini udah kamu aja nih yang ngitip.